Amazon. Favorite toy is Hot Wheel cars. It's my favorite toy, Bumblebee robot. And I feel very sad. I will buy a new one. I feel sad. I will try to fix the toy. But even though it's broken, I love it and play with it. But how? I hold it and pretend it's still working. Psst. Hey Joy, what are you doing? Look, it is broken. Let me see. Seems like it can't be fixed anymore. Oh no, what should I do then? I love this thing so much. Well, it's useless now. Why don't you just throw it away and buy the new one? What? Didn't I tell you that I love this thing so much? How could I throw it away? What are you thinking? What you say remind me of something. Wait. I know! God's love. God's love is pure and measureless. His love stays the same and no one can take it away from us. If you can feel that way to your broken toy, then... Imagine what God feels about us. Yes, I think I got that message now. Hey, it's time to celebrate the Passover event. Oh yeah, I'm so excited for this. Look, our friend has gathered here. Hi guys! Joy, I think everyone is ready to listen to the Passover message today. Okay then, let's join the celebration to find out more about it. Hello everyone, let us fold our hands and pray. Dear Heavenly Father, thank you for the salvation given to us through Jesus who died in the cross. Now, we are going to celebrate it. Please help us to listen to God's words and enjoy all our Easter activities. In Jesus' name we pray, Amen. Romans 8 verse 38, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him
should not perish, but have everlasting life. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed the leper. Anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Agar kita dapat memahami firman Tuhan, kita dapat berkonsentrasi mendengarkannya, dan kita juga dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kudus dan yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, baik hambamu yang akan menyampaikan ataupun anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan. Berikan kami kemampuan Tuhan agar kami dapat berkonsentrasi dan kami dapat memahami firman Tuhan, sehingga kami juga dalam kuat kuasa Roh Kudus dimampukan untuk dapat melakukan dan melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu mau mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Yuk kita membaca bagian Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Demikian saya akan bacakan bagi kita semua.
Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi akan saya bacakan secara khusus di bagian ayat 39b. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah merasa kesal, yang pernah merasa marah, yang pernah merasa tidak senang karena ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita? Ada nggak yang pernah? Mungkin ada ya yang pernah ya. Mungkin misalnya temannya melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin saudaranya yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, apa yang akan kita rasakan? Kita merasa kesal. Kita merasa, ih kenapa sih kalian begitu? Kenapa sih kamu begitu? Kan harusnya gak boleh begitu. Nah gitu ya, kita merasa kesal, kita merasa marah mungkin. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, ada enggak yang pernah bikin orang marah, bikin orang lain marah karena kita yang membuat kesalahan? Ada enggak yang pernah? Nah, pasti kita juga pernah ya. Kita pernah dibikin kesal tadi, kita juga pernah bikin kesal orang lain. Kita bikin kesal teman kita karena kita yang melakukan kesalahan. Kita bikin kesal saudara kita, atau kita bikin kesal orang tua kita, mama papa kita, bikin kesal guru-guru kita, atau bikin kesal siapapun. Nah, kenapa? Karena kita melakukan kesalahan, ya. Nah, jadi kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita merasa kesal. Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan, kita merasa bagaimana? Apakah kita merasa takut? Apakah kita merasa bersalah? Atau jangan-jangan kita merasa, ah cuek aja lah, kan biarin aja, aku melakukan kesalahan, bodoh amat. Nah, jangan-jangan kita seperti itu. Nah, kalau kita merasa kesal kalau orang lain yang berbuat salah pada kita, maka seharusnya kita merasa bersalah dong kalau kita yang melakukan kesalahan. Benar nggak? Nah, kalau misalnya ada rasa kesal karena ada kesalahan tadi, entah siapapun yang melakukan, entah kita yang bikin kesalahan sehingga orang lain merasa kesal, atau orang lain yang buat kesalahan sehingga kita merasa kesal, kira-kira nih, kira-kira ketika kita merasa ada tadi rasa kesal, ada kesalahan yang terjadi, kira-kira perasaan kita tetap senang nggak dengan orang itu? Atau orang itu tetap seneng gak dengan kita? Biasanya ketika ada rasa kesal, rasa marah karena ada terjadi suatu kesalahan, biasanya maka yang terjadi adalah hubungannya atau pertemanannya atau perasaannya menjadi tidak baik, menjadi rusak. Nah, relasinya, relasi itu apa sih? Relasi itu artinya hubungan ya. Bagaimana perhubungan kita dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Nah, itu menjadi rusak. Menjadi rusak karena apa? Karena tadi ada kesalahan, dan kesalahan itu membuat salah satu merasa kesal. Membuat entah kita atau orang lain menjadi marah. Nah, seperti itu ya. Nah, karena hubungannya menjadi rusak, jadi kalau misalnya sama teman, jadi berantem deh, jadi jadi diem-dieman deh, jadi marah-marahan deh. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harusnya dilakukan? Yang harusnya dilakukan adalah berbaikan tentu saja. Yang salah harus meminta maaf. Tapi apakah meminta maaf itu semudah mengatakannya?
Ternyata kadang-kadang meminta maaf itu menjadi sulit dilakukan. Kenapa? Karena ada rasa takut. Nah, Bapak punya cerita nih di sini ya. Ada cerita tentang dua orang adik kakak ya, yang kakaknya namanya Jambrong, nah yang adiknya namanya Cuplis. Suatu saat mereka sedang liburan nih ke rumah neneknya di kampung ya. Mereka sedang bermain berlibur di kampung, dan ketika mereka bermain tanpa sengaja, mereka waktu itu mainnya ceritanya tuh lari-larian. Wah, lari-lari dan enggak sengaja Cuplis menyenggol vas bunga kesayangan neneknya. Wah, gimana nih? Waduh, vas nenek yang paling disayangin sama nenek rusak. Gimana ini? Aduh. Terus melihat adiknya ketakutan. Nah, Cuplis melakukan kesalahan, yaitu menyenggol vas bunga kesayangan nenek. Bagaimana? Akhirnya apa yang dirasakan oleh Cuplis? Cuplis merasa ketakutan. Ah, gimana nih? Gitu ya. Kemudian kakaknya Jambrong mengatakan, "Cuplis, adekku, tenang saja. Kamu jangan takut. Ayo kita sembunyikan pecahan vas bunganya, kita bersihkan. Yuk, bersihkan terus disembunyikan." Wah, disembunyikan. Terus kata Jambrong, "Kita jangan bilang-bilang sama nenek kalau kita sudah memecahkan vas bunga kesayangannya." Nah, ketika itu terjadi, akhirnya Cuplis bilang, iya. Kita jangan bilang-bilang, nanti aku takut. Nanti nenek marahin aku," kata si Cuplis. "Tenang aja." Nah, udah akhirnya mereka bermain lagi seperti biasa. Setelah bermain, terus mereka capek. Nah, ketika istirahat habis bermain, mereka capek. Si Jambrong bilang, "Eh, Cuplis, Dek, ambilin minum dong." "Oh, kenapa aku yang ngambilin?" kata Jambrong. "Aku capek tahu." Terus kata Cuplis, "Aku juga sama capek." Terus Jambrong bilang, "Eh, Cuplis, ingat lo, vas bunga. Nanti kalau kamu gak mau, aku bilangin sama nenek lo." Oh, Cuplis langsung takut. Iya deh kakak, jangan bilangin sama nenek. Ayo udah deh, aku ambilin. Akhirnya Cuplis ambilin minum buat Jambrong. Nah, akhirnya Jambrong minum. Wah, udah. Setelah itu mereka makan malam. Nenek tampaknya sudah menyadari nih, kayaknya ada yang aneh nih di ruangan ini. Kenapa ada yang kurang ya? Tapi apa ya? Nenek belum sadar tuh bahwa vas bunganya udah pecah karena sudah disembunyikan oleh Jambrong dan Cuplis. Nah, kemudian setelah selesai makan malam, nah nenek bilang, "Cuplis, Jambrong, seperti biasa ya, kalian bertugas cuci piring. Kan nenek udah masak buat kalian. Nah, sekarang kalian tugasnya cuci piring. Oke?" "Oke, Nek," kata Jambrong. Nah, terus nenek pergi ke ruangan sebelah. Terus kata Jambrong, "Cuplis, cuci piring." "Hah? Kok aku? Kan kita harusnya berdua, Kak." Kata Jambrong, "Vas bunga." "Ah, iya deh. Aku cuci piring deh. Ah, daripada dikasih tahu, ya udahlah cuci piring." Akhirnya dia cuci piring. Nah, begitu terus selanjutnya. Akhirnya Jambrong sebentar-sebentar bilang, "Eh, Cuplis, kamu harus begini. Cuplis, kamu begini." Jambrong suruh Cuplis terus. Kalau Cuplis menolak, Jambrong mengancam, "Vas bunga." Nah, akhirnya nenek yang melihat seperti itu merasa aneh. Ini kenapa ya si Cuplis nurut terus sama kakaknya Jambrong? Pasti ada sesuatu. Akhirnya dipanggil, "Cuplis, sini Cuplis. Sini nak. Kenapa kamu kok nenek perhatikan selalu nurut sama perintah-perintah dari kakak kamu si Jambrong? Kan biasanya kamu gak mau melakukan seperti itu. Kenapa kamu sekarang jadi nurut banget sama si Jambrong?" Kata Cuplis, "Ya gak apa-apa nih. Ayo, pasti kamu melakukan sesuatu ya. Ayo jujur aja sama nenek." Akhirnya si Cuplis, karena dia juga capek disuruh-suruh terus sama Jambrong, akhirnya dia ngaku, "Iya nek, sebenarnya waktu
kami main-main kemarin, aku gak sengaja aku menjatuhkan vas bunga kesayangan nenek. Hah? Terus gimana? Enggak, ya vas bunganya pecah. Bukan vas bunganya, terus kamu gimana? Luka enggak kamu? Hah? Si Cuklis kaget, ternyata nenek bukan nanyain vas bunganya, malah nanyain dianya. Enggak kok, aku gak luka, Nek. Terus gimana vas bunganya? Udah dibersihin, udah ditaruh, dibuang di tempat sampah. Oh gitu, ya udah. Cuklis. Terus karena kamu sembunyikan, karena si Jambrong tahu, terus dia jadinya ancam-ancam kamu ya. Karena kalau kamu gak nurut, terus nanti kamu akan dilaporkan ke nenek. Iya nenek, maafin Cuplis ya. Akhirnya si Cuplis nangis dan minta maaf. Kata nenek kepada Cuplis, ya udah gak apa-apa. Yang penting kamu minta maaf dan kamu sadar kamu salah. Dan kamu janji tidak akan berbuat lagi. Kamu harus hati-hati lain kali ya Cuplis. Iya nenek. Terus akhirnya nenek panggil Jambrong. Jambrong sini kamu Jambrong. Jambrong. Nenek sudah dengar dari Cuplis. Kamu memanfaatkan kesalahan Cuplis ya. Iya Nek. Habisnya Cuplisnya kan aku udah lindungin. Gak boleh begitu. Nah akhirnya nenek menasehati kepada Cuplis dan Jambrong. Kalau kalian melakukan kesalahan, jangan takut. Kamu akuin saja kesalahan kamu dan kamu minta maaf. Nenek pasti akan memaafkan. Karena apa? Karena nenek memang sayang pada vas bunga itu. Tapi nenek lebih sayang sama cucu-cucu nenek. Kalau misalnya kalian gak sengaja memecahkan vas bunga, terus kalian menginjak pecahannya, terus kalian terluka, kan nenek sedih. Lain kali jangan seperti itu ya. Jambrong juga gak boleh begitu ya. Tidak boleh memanfaatkan kesalahan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Dan akhirnya Jambrong dan Cuplis dimaafkan oleh nenek. Dan Cuplis minta maaf pada nenek. Jambrong minta maaf pada siapa? Pada Cuplis, karena sudah memanfaatkan kesalahan dari Cuplis. Nah ternyata endingnya, akhirnya semuanya bahagia. Kenapa? Karena berani untuk mengakui kesalahan. Nah seringkali relasi seseorang menjadi rusak. Seringkali hubungan kita dengan orang lain jadi rusak gara-gara apa? Karena kesalahan tadi. Karena ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak berani untuk meminta maaf. Kita tidak berani untuk mengakui bahwa kita salah. Padahal kalau kita mau mengakui bahwa kita salah, kita mau mengakui bahwa kita bersalah dan kita mau minta maaf, pasti kita akan diampuni. Nah itulah kenapa, apalagi kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah tadi kan dalam cerita tadi nenek memang sayang pada vas bunganya, tapi nenek lebih sayang pada cucu-cucunya. Nah apalagi Tuhan, Tuhan lebih sayang pada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita juga jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan kita, karena Tuhan pasti akan mengampuni. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita memang melakukan salah, kita berdosa, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Bapak Pendeta juga pernah melakukan dosa. Tetapi kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kasih kita dari kasih Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita. Walaupun kita bersalah, selama kita mau minta ampun, kita mau mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita pada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kenapa? Karena itulah kenapa Yesus datang di dunia ini, dan Yesus mau mati dan bangkit bagi kita. Yesus datang ke dunia ini, ia mau mati di salib dan kemudian bangkit, adalah untuk menebus kita dari dosa. Nah, di sini Bapak punya sebuah kartu ya. Kartu. Nah, lihat kartu ini kelihatan ya. Nah, anggaplah kartu ini adalah diri kita ya. Diri kita yang
penuh dengan titik-titik noda hitam. Nah, anggaplah noda hitam ini, angkanya ini, 9 keriting ini adalah dosa-dosa kita. Nah, kita memiliki banyak dosa, ya. Tapi Kristus datang. Nah, ini kelihatan ya. Kristus datang kepada kita untuk apa? Untuk menghapus dosa kita. Asal kita mau mengaku, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau hadir di dunia, Engkau telah mati bagiku untuk menebus dosaku, dan kita berkomitmen untuk mau bertobat, kita mau berubah, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Kenapa? Karena ketika Yesus hadir, nah, apa yang akan terjadi? Dia akan membuat kita terhapus dosanya. Lihat, tidak ada dosa lagi. Tidak ada yang putih, yang hitam-hitam lagi, menjadi putih bersih. Kenapa seperti itu? Karena Yesus datang untuk menebus dosa kita. Terus di mana? Karena Yesuslah yang telah menanggung dosa-dosa kita. Nah, ini yang Yesus lakukan. Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena itu, yuk dalam perayaan Paskah ini kita belajar untuk melihat dalam diri kita, apa ya kesalahan yang pernah kulakukan kepada Tuhan? Apa ya kesalahan yang pernah kulakukan pada orang tuaku? Apa ya kesalahan yang pernah kulakukan pada saudara-saudaraku dan pada teman-temanku, kepada guru-guruku? Yuk kita akuin dan kemudian kita minta ampun pada Tuhan. Selama kita mau minta ampun pada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan mengasihi kita. Karena sebesar apapun dosa kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan itu. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan pasti akan mendatang dan merangkul kita. Oh anakku, yang penting kamu bertobat. Nah, kalau bertobat bukan hanya Tuhan aku berdosa terus melakukan lagi, tidak. Nah, bagaimana tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertobat? Orang yang sudah bertobat pasti akan mampu juga mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya sudah diampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni aku, maka aku juga harus mampu mengampuni orang lain. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, jangan sampai kita mau diampuni oleh Tuhan tapi tidak mau mengampuni orang lain. Nah, karena itu anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk kita belajar untuk menjadi orang yang mau minta ampun pada Tuhan, minta maaf pada semua orang, tetapi juga mau mengampuni dan memaafkan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah mau mengampuni dosa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah hadir di dunia ini dalam diri anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menghapuskan dosa kami, yang mau menebus kami dari kuasa dosa. Karena itu Tuhan, kami anak-anakmu saat ini mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita, dan kami juga mau berkomitmen untuk dapat menjadi orang yang juga mau mengampuni orang lain. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menghapus dosa dunia. Amin.
Anak-anak, kita akan mengakhiri acara Passover kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita sampai selesai saat ini. Kita mau menutup acara Passover kita ini dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada hari ini Tuhan kami sudah selesai melaksanakan Passover bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing dan kami boleh terus mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Engkau selamatkan, boleh Engkau tebus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau mengucapkan terima kasih untuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan di dalam Passover ini boleh berlangsung, itu karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, how great God's love is to us. How measureless and strong. I agree, and I feel thankful because of it. We are loved beyond the measure that He wanted to be like us, died for us, and forgive us sinners. How about you, friends? Can you feel how God loves us so much? I believe you do. So, let's share this good news to everyone. Happy Passover to all of our friends, and God bless you.